Hamsu be back lagi bro, kita ketemu lagi bersama saya tentunya Bung Jack di sini ya. Kita menyiarkan langsung untuk have fun lagi ya guys, untuk match keempat. Oh gue ngantuk berat sih bener. Tutor dapat CR Garena bang, aduh saya lupa caranya gimana guys ya. Langsung ketik, langsung ke ini guys, langsung ke apa? Langsung ke Telkomsel aja guys, ke Telkomsel ya. Kita apa, ajuin proposal untuk mendapatkan CR ini ya. Sorot Jen Mas Jack, siap. Beban ini ya. Kita lihat lagi sekarang ya. First blood. Si Jen turun di mana sih Jen? Turun di mana dia? Ini Kendo. Bima enggak ada Falco, enggak sampai temanku pada bot anjay. Bertiga lagi. Si Jen katanya mundur, dia enggak berani dia. Enggak berani apa, enggak ada Falco. Biasanya habis boya terbitlah tusun ya. Anjay, itu hanya buat untuk orang-orang lemah. Yang mau konten langsung ngomong guys, yang mau konten langsung ngomong ya. Si Jen turu si Jen. Ini 3 tim tanpa confirm ini. Kita lihat dulu sebentar di sini, dan dari tim 1 sendiri juga sudah berhasil terculik satu membernya. Terlontar langsung di ending saja ya. Banyak kali cerita si Jen. Emang banyak cerita dia. Kalau kita jadiin buku itu udah lebih dari satu ini. Bilangin Mas Cek. Bacotan sesuai aksi nggak masalah gitu. Kok ngomong, kok suruh nyampein dia aja pun denger kok ngomong anjay. Oke, kita lihat lagi dari Yatim Montoro. Dia ada satu playernya menyisa dengan dua player, dia memilih tarik mundur. Aduh, tetaplah cabut. Tapi kita lihat lagi dari OPCBS ini berhasil terkena kentil dari Jawa Asri, pun harus turun sejenak guys. Hashtag ke-15 ya. Pulang lebih cepat. One shot dari OPCBN pun harus berangkat sejenak guys. Dan kita lihat lagi dari 7S UXC berusaha untuk berjuang sendiri ya, menyisakan dengan last man standingnya guys. Kita lihat ya, si Jen ya. Si Jen, hore, hore, hore. Si Jen, oh dari Horas Gun pun turun ya guys ya. Dan kita menit lagi dari Tabu dengan satu poin kill eliminasi dari Revive. Padang pun harus tunduk sejenak guys, menyisakan dengan long survivalnya ya. Kita lihat lagi Jen dulu ya. Dia si Jen sementara di sini masih ngendok-ngendok aja ya guys ya. Karena dia dengan 3 man power dari GPS Bengkulu pun harus tumbang juga. Hashtag ke-13 ya. Perjuangannya triple akan berhenti kill. Ternyata pun dia terpisah. Tapi kita pindah lagi dari itu. Kita berusaha untuk nge-comprom dari Sang Padang. Berhasil dari Reflect Padang akan ditumbangkan. Kalau diaktifkan tekan dengan MP-nya. Poka berapa lagi, dan di sini juga berusaha di-comprom saja. Dari area Blanche juga sudah ada yang backup support. Ditekan lagi. Pulang triple ke lobby. Mbak Tata makan manggis. Rata manis. Oh, aduh. Anda asik, gua lebih asik, guys. Sebacot nih, keluar. Oh, dari Best Gen berhasil untuk dengan satu headshotnya sekalian diaktifkan. Poka Brawl lagi di sini, langsung dikomprom saat sementara boy yang terjadi one by one. Satu player sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk. Dari Wit aja itu, Jen. Nge-lag, Jen. Bisa kutumbuk, Jen. Di belakang, Jen. Oh, si Jen pun harus turun sejenaknya di sini, dan ternyata dari si Jen berhasil tertunduk lemas ya di sini. Dari 999 Jojo sendiri pun juga sudah mulai terperapat guys. Turu guys. Tim gue misah semua anjir musuh. Bang Jen setim yuk, setim. Tim nanti. Oke, kita lihat lagi. Ada satu player ditekan. Poka Brawl cukup tepat, langsung di confirm saja. Memilih tarik mundur terlalu open fail. Masih bisa. Nggak bisa guys. Gojek lagi. Poka Brawl lagi dari Febri sendiri pun memilih tarik mundur. Berhasilkan dia akan selamat sementara blong. Di sini masih bisa di gojek. Dan dia pun berusaha untuk set up shotgun. Max 7 dimainkan. Ternyata dia berhasil untuk menculik satu membernya sementara pada sini. Langsung ending guys. Dia nggak makan. Dari area Blanche juga sudah ada satu cepat terlihat. Penyampahan cukup tepat. Pas sebentar pada sini kita ada lagi di hari RM rumah makan lottery kill. Timnya Jen ngetrol dia. Bang masukkan lagi, masih guys. Mas cek temanku jarak jauhnya nambahin dari musuh anjing. Lihat. Senjata jarak jauhnya timku masjid healing anjing. JT. Ya turun dia. Gak ada gue turun tuh. Tapi kita lihat lagi dari aku suhu. Kapan aku suhu? Kamu lari tanpa ada dosa. Lihat-lihatin ku.
ada info TSS siapin TSS guys kalau mau guys ya. Kalau enggak kayaknya ini kita abis ini kita map klasik dulu guys ya, map klasik dulu ya guys ya. Karena kayaknya CR liganya udah habis. Kita map ini tapi cuma tampilannya hampir sama kok, tampilannya sama. Jan, kamu udah capek aku pasti dah. Lebih enak Jan. Oh, aku yang buat room ya, kamu spek gitu. Iya, aku spek gitu. Ini udah habis ini. Udah waktunya karena gua tadi. Oke, kita lihat lagi dari sini dari tabu berapa meter shooting begitu saja. Kita mulai lagi dari Esa Dragons ya. Dari sang Amora dengan 3 poin kill eliminasi berhasil dapat, dia pun berhasil keluar dari ini ya. Keluar dari goanya itu. Display kah Mas? Iya, display aja guys ya, display ya. Ini CR liga gua udah habis, guys. Display aja. Dominating. Dia saatnya Poka Bro awal cukup tepat. Lain terawat dan jadi juga berusaha untuk pikir di dengan sekar titannya ya. Dari area Blancet sendiri sudah ada yang pick up support, tapi di sini dari IDF Devana sendiri pun ada sedikit open field. Itu terlalu tricky guys, Poka Brawl-nya agak sedikit delay. Tapi kita lihat lagi ada satu player yang berhasil dikompres saja. Apakah ada suntikan dana bansos ya? Lottery kill. Turu dia anjir. Killing spree. Turu. Tetaplah hidup guys walaupun ini ya guys ya, aduh. Gua nungguin kawan gua lapar gemeteran dari tadi anjir. Aduh kawan gua enggak datang-datang lagi, gua lapar. Stres gua anjir. Gua gemeteran, kukirain gua ada rasa sayang, ada rasa ingin ini. Dia lagi sibuk kerja, guys. Sayang kenapa aja cowok kau tuh cowok anjir, jangan kayak gitulah cowok, cowok gue masih normal ngentit. FT itu mang bukan FT guys, Evan aja Om Jack minta kata-kata buat malam ini dong. Aduh kata mau konten ngomong dong kalau mau konten. Aduh ngomong dong, bentar kurapatin ah. Ketemu bawang di samping sawah, tonting doang kagak boyah. Anjay Sultan, map pun agak sedikit oren ya. Aduh Sultan doang, map Purgatory pun gak ke-download. Terus saja, AK 2 juta kau banggakan, map Purgatory gak kau download. Sering-sering deh. Triple kill. Ikut Mas Jack, ayo abis ini ya, abis ini ya. Kata-kata untuk malam ini ya, aduh. Kata-kata untuk malam ini, kata-kata hari ini agak sedikit kelabu guys ya. Aduh. Kita menunggu sesuatu yang kurang pasti ya guys ya. Tapi mau bagaimana lagi? Aduh, kita harus sabar untuk menghadapinya ya. Quartery kill. Pantun-pantunnya itu doang, gua enggak bisa pantun guys. Gua hanya bisa membuat orang itu bahagia. Anjir ya lo. Gua lapar anjir, serius. Jogja malam ini full hujan, aduh dingin pasti nih cuy. NT, nah Nestrai terus ngejlok-lok aja itu. Ini kawan gua kenapa lagi gak pulang-pulang anjir. Positive thinking ya, mungkin dia lagi di itu aplikasi hijau. Buset, ini kenapa banyak banget ada orang-orang nge-booking aku, cok. Kita berhasil dilesatkan ya dari Anjay Mabar, sorry banget nih, dari GBK sendiri masih dengan
3 roster yang 10 poin kill elimination berhasil didapat ya. Di sini cukup lumayan berat ya. Anjir, dua playernya ini agak sedikit ini. Low budget. Nah, gitu kejan, sayang aja lah, gua masih normal anjir. Kopi Bang, siap Bang. Thank you banget Bang. Bisa ikut nih, bisa dong. Langsung aja Bang, dibantu follow Bang, tap-tap juga Bang ya. Baby Chan hashtag berapa? Hashtag 15 guys. Mamanya bangga dia. Aku lihat lah timku. Aku kata sendiri main lah timku pakai jarak jauhnya senjata healing. Gak tau kenapa. Gua besok mau gua iniin lah. Gua jadi iniin lah anjir. Kita masih normal. Aku masih normal ya. Pindah ke Jan aja. Pindah ke Jan. Jangan ke Jack anjir. Ikut Bang. Ayo. Apa masih kok disuruh pindah ke aku malah? Iya pindah, biar maminya sayangnya ke kamu. Itu tak patut. Mulai 2300 WIB ya guys ya. Jen sayang itu kan, Jen sayang kenapa enggak tidur tuh kan, Jen sayang, nah gitu. Udah ke situ aja semua. Dia hafal dong, the real hafal jadwalku anjir. Gua jadi ngeri sama dia loh, dia hafal jadwal gua loh. Dia waktunya off, dia tahu waktu ini, tahu dia anjir. Dia siapa? Killing spree. The real sayang cek anjir. Killing spree. Yes. Mental. Gua udah terbiasa guys ya. Gua udah terbiasa ini guys ya. Gua lagi belajar ngituin fisik gua. Bro. Fisik gua lagi nantinya psikis gua anjay. Ini harga berapa, Bang? Gua pising rakit, guys. Pokoknya total semua habis ini lah. Di kisaran 10.000 lah. 10.000 apa 10 juta, Cok? 10.000 apa 10 juta? 10.000 ya. Anjir, itu ketawa-ketawa terus dong, gua jadi horror anjay. Siapa?